Dalam perbankan Islam, tidak ada istilah personal loan ataupun Islamic personal loan. Yang ada ialah pembiayaan ataupun financing. Kedua-duanya tetap menghasilkan perkara yang sama, iaitu hutang. Personal loan menggunakan kontrak pinjaman yang menghasilkan riba. Tapi di perbankan Islam, mereka menggunakan kaedah tawarruk ataupun komoditi murabahah. Apakah itu tawarruk ataupun komoditi murabahah ini? Baik, berikut adalah modus operandinya. Secara umumnya akan ada dua transaksi dalam tawarruk. Transaksi yang pertama, bank akan membeli komoditi daripada broker, contohnya CPO ataupun minyak sawit, dan dijual kembali kepada pelanggan secara bertangguh. Contohnya, bank beli RM10,000 secara tunai daripada broker A dan kemudian bank akan jual kembali kepada pelanggan dengan harga RM15,000 secara ansuran. Transaksi yang kedua berlaku selepas komoditi itu dimasukkan ke dalam akaun pelanggan secara online. Pemilikannya secara online, maka pelanggan akan jual kembali CPO tersebut kepada broker B dan melantik bank sebagai orang tengah. Nampak? Hasil daripada jualan tadi, maka pelanggan akan menerima RM10,000. Jadi, hasil daripada kedua-dua transaksi tadi menghasilkan dua natijah. Yang pertama, pelanggan berhutang dengan bank RM15,000 dan dia perlu bayar balik secara ansuran. Dalam masa yang sama, pelanggan juga dah memiliki wang tunai RM10,000. Boleh faham tak? Kalau tak faham, cuba tengok gambar ni betul-betul. Nampak tak dia punya aliran dia, carta dia macam mana, bank, pelanggan dan juga pihak broker. Faham? Kalau tak faham, saya nak bagi satu lagi contoh lain. Katakanlah kita beli TV LCD plasma daripada kedai elektrik yang berharga RM5,000 secara ansuran. Dalam perjanjian dengan kedai elektrik, kita bayar sebulan-sebulan lebih kurang 400 lebih setiap bulan selama setahun, selama 12 bulan. Kemudian kita dapat TV LCD tersebut dalam kotak, tak unboxing lagi. Jadi kemudian kita jual balik TV tadi di Shopee secara tunai dan kita akan dapat RM4,000 contohnya. Kita jual RM4,000 balik. Baik, hasilnya kita akan dapat RM4,000. Dan dalam masa sama, kita masih lagi berhutang RM5,000 dengan kedai elektrik. Nampak tak? Tidak berlaku riba langsung dalam situasi ini. Yang ada hanyalah jual beli. Nampak tak? Inilah perbezaan antara urus niaga riba dengan urus niaga patuh syariah. Berikan komen anda dan jangan lupa untuk love dan follow untuk lagi tips-tips kewangan. Wakanda forever.